Alihkan pandangan mata kita ke lapangan pertandingan. Kembali memukul anak-anak Uni Bogor. Perbaikan nampaknya. Pergerakan sebuah pemain Uni Bogor. Serangan-serangan di sana dibangun. Kembali ada Eki. Eki diganggu sebuah pemain tiga pilihan. Tapi apa yang terjadi saudara? Menghasilkan lempar ke dalam kembali bagi para pemain-pemain Borneo Surjaya. Siapa yang akan mengambil lampau satu pemain Romo Bumu Anak Haikal? Haikal yang akan mengambil belakang lempar ke dalam. Tidak bisa dipertahankan kita kedua saudara. Kembali lain-lain Haikal. Arahkan kepada siapa Haikal di sana? Ada kisah. Sodorkan kepada Egy saja. Angkat pikiran dan menilai. Kisah! Bahaya sementara, agak terbuka, menunggu sedangkan mereka di sana, berjatuh lampanya, menangkan lagi lagi, tapi apa yang terjadi, Adrian membuat kesalahan nampaknya, bagaimana nampaknya, balik di babak kedua di sore hari ini, tekanan demi tekanan, gemburan demi gemburan, yang dibangun kedua kesebelasan yang berlaga pada sore hari ini, tapi mereka belum mungkin angka pada sore atau pertandingan sore hari ini. Ya, nampaknya penjara kasih terlihat pertandingan cukup seimbang. Nampaknya memang lebih serangan sudah mulai terjadi. Sudah nampak terlihat benar sepakat. Pasukan dari Pelasan Baru Surabaya memang begitu baik sepakat di pertandingan babak pertama. Begitu pula kesempatan ketiga terlihat. Mereka pun nampaknya memang memberikan tekanan yang cukup terbaik. Namun lagi-lagi nampaknya memang penyelesaian akhir atau finish akhir. Melihat dengan sama-sama lanjutan. Kita lihat baru saja dikatakan. Dari Pelasan Tiga Berlian mendapatkan peluang nomor 10 yang cukup terbaik pada saat namun memang kebanyakan masih cukup disiplin pertahanan tapi juga tentu dari kesebelasan itu pada seri kaya pada seri hari gitu ya ada yang terima kasih. Ia nampak takaran yang berterangan untuk bangun di barisan pertahanan tiga berlian. Mereka membawa baru nampaknya sementara. Di barisan para pemain kolet warga di warga yang masuk kami. Di mana lagi-lagi Rudy Bogel. Rudy Bogel. Pemain yang sangat berbahaya. Kalau saja bola tidak menyentuh satu pemain di balik pari. Maka apa yang terjadi? Hanya menghasilkan tadi tendangan penjuru saja. Dan juga terima kasih dari Bapak RT Bertus dari wilayah muncul nampaknya. Terima kasih Pak RT yang telah memberikan sebungkus rokok yang garam filter dari Klaten ya menggunakan filter. Alhamdulillah Bapak Kepala Desa Jampang, Bapak Maman, beserta jajaran Pak Maman Kuwana Cager, sehat ke Pak Warin nanyain baik itu. Ya saudara, alihkan pandangan mata kita ke lapangan pertandingan. Angka ke depan, Serti berkebelakang pada Parin. Masih Parin, Kudro, mundur belakang, menyerang, Eki, apakah Haikal? Haikal berdua bebas sampai Haikal. Apakah pertama yang kau, ada berkawan, terbaca, terbaca, kesa, kesa, Eka. Apa yang kau dustakan, Maya? Di mana bunyi gol lampanya? Hentakan kaki kiri hanya melintas di atas dari penjaga gawang Ronaldo. Betul-betul sekali betul-betul. Kita lihat nampaknya tadi satu tendangan bola jitu, satu tendangan regulasi jitu bagus nampaknya ada jitu dua nampaknya melakukan satu tendangan spekulasi. Namun memang arahnya masih belum tepat di seorang penjaga gawang dari tiga berlian pada sore hari itu tidak terkira kasih. Dia pun nampaknya kembali alihkan pandangan mata kita ke lapangan pertandingan. Dikuasai di kaki para pemain tiga berlian. Dari sisi tengah di sana ada Jambul. Sodorkan pada Rudy Bogel menjelang ke depan. Wah! Ah, itulah Bung, namanya satu penjaga gawang dengan salah melawan. Mereka dengan begitu hati-hati keluar menyelamatkan di barisan bertahan mereka. Di mana Tony Setiawan, kebal serangan. Apa yang kami katakan tidak salah Bung? Pak Oki dia sia-sia sampai membelikan visa dari negaranya Gilia. Anjay. Di mana Kise yang mempunyai tendangan sangat kencang. Sekencang rudal Israel nampaknya. Kembali sudah sekarang. Pertandingan masih imbang 0-0 oleh kacamata pada sore hari ini. Di mana lagi-lagi Tom Setiawan. Sodorkan satukan mereka. Mengarah kepada siapa dia masih kontrol serti pas kepala pria langkang kepada Farin satu pemain persikat kepada itu arahkan kepada siapa dia Farin masih mengontrol lampanya mengarah kepada kawan rekan mereka kerja sama yang mana sangat baik Adrian Adrian angkat ke depan ada Kinsa nampaknya diganggu satu pemain luar saja nampaknya kepala siapa
serangan di serangan di luar dulu sudah saat berada ini saling kendur menjepur nampaknya kembali ada anak pendek sodorkan mereka ada berigo berigo arahkan ayat mereka berair dengan pendek yang mengatakan satu pemain 3 million dari sektor pemikiran kepada siapa dia ada Arif Rudy Mobel berbahaya ragu-ragu nampaknya Kang Rofin. Salah satu DKI Musala Al-Ikhlas untuk menendang terjasuk di Kiantara. Kembali selamat sudah. Kembali saya bertahan pemain serangan-serangan kembali yang menanam pemain. Ada satu pemain Budi Gol. Sodor kepada Eki. Eki bersiapa? Budi Gol. Budika kembali Mansubia. Terbaca di kaki pemain di mana Eki biasa. Serangan kembali Haikal. Haikal kerjasama. Arif. Tapi bukan Ali Anggara ya. Saudara-saudara, dari serangan keturunan demi keturunan, yang dibangun begitu baik kedua sebelah saya berlangan serang hari ini, kembali hanya menghasilkan tendangan sebab sudut saja, atau tendangan sebab penjuru Kiantara, diambil di kaki para pemain-pemain telepon saya, Bu. Ya, betul sekali nampaknya gembira, kan juga ini merupakan satu kesempatan. Lewat satu tendangan sepak pojok, nampaknya saya satu pengurusan para seri jaya mendapat satu kesempatan. Apakah akan melakukan satu tendangan langsung atau ketika satu umpan, jika dilakukan satu tendangan sepak pojok. Satu heading nampaknya dan masih melenceng samping kiri seorang penjaga gawang Ronaldo nampaknya pada sore hari itu. Begitu keras nampaknya lagi-lagi sudah kepala kiso. Lagi-lagi memang tidak salah satu manajer mereka akan Hendra Pranowo membeli satu pemain yang begitu jauh dari negara ikan di mana itu Nigeria. Ia sudah tara kembali katakan langsung Bapak Kanes Cibana Bapak M. Badri beserta jajarannya dan juga sekaligus ketua KUKA Kecamatan Gunung Sindur kembali di sana tatapan langsung Bapak Kanes itu dan juga Bapak Kanes Bura Citayam satu ketua advokat askar masuk kami tapi apa yang terjadi berlalu lagi sudah 3 kali nampaknya para pemain-pemain 3 bulan mereka terjebak dalam posisi asal suara begitu rapuhnya begitu baiknya di barisan pertahanan Polri Jaya dia kembali nampaknya bola masih berbunyi, masih imbang 0-0 oleh Kecamatan Perkara. Kembali bola dikuasai di kaki pemain oleh Berjaya. Terbaca kembali Jambu, sodorkan empat kali Pak RW nampaknya. Empat pemain 3 bulan mereka seringkali terkebak posisi yang tidak diizinkan. Ya saudara, kembali alihkan pada mata kita di sana ada Parik. Parik oleh siapa dia sodorkan kembali satu rakan mereka. Di mana yaitu Agus Aristekik masuk kami. Berikan kembali kepada Parik. Masuk kontrol sektor tengah ada Ari. Ari kepada siapa dia? Masih Ari. Pemain perserang. Angkat ke muka. Berbahaya. Serangan dari sektor kiri. Agan. Angkat. Ini ditarik lagi. Menyerang. Kisah lewat jebakan. Bung bagaimana bung? Lagi-lagi nampaknya pemain berkulit hitam legam asal dari negara Nigeria mereka terjebak dalam posisi offset bung. Ya betul sekali bentur kami nampaknya betul dari satu pemain dari nomor 11 dari negara Nigeria itu yang kisah nampaknya yang memang sudah masuk ke dalam kotak kayak penalti yang memang kita lihat perangkat offset yang begitu baik dilakukan dari pertahanan dari jelasan tujuh jaringan cukup baik dan cukup mantap sampai ke sehingga saja satu jam memiliki panggilan itu para seri jaya tentu yang bentur akan dulu ya saudara nampaknya masih 0-0 sore hari ini. Bola masih di kaki satu pemain Parit. Sodor ke kisah. Beliau ada sayang. Wasit. Pergantian pemain dari 3 bulan. Di mana Argoy. Argoy nomor punggung 16 ditaruh keluar. Adrian. Salah satu penyanyi pop masuk nomor punggung 13. Anjay. Ya saudara. Rotasi pertama. Yang ada di batu cadangan di mana 3 bulan. Apakah nampaknya turunkan pemain bernama 13 kembali alih kepada mata kita di sana ada Rudy Bogal pemain yang begitu berkelas nampaknya Abraham pemain baru saja masuk angka depan berbahaya pada Ari Abraham selurkan angka kedua Ari lemah nampaknya
Tentakan kaki ini baru satu paman Ari. Kembali lagi-lagi Aris tegak. Aris tegak persiapan di sana. Masih Aris sering sodor ke belakang. Kepada siapa di sana ada Farid. Farid kepada siapa dia? Berikan kembali Mas Farid. Angkat menjauh nampaknya. Haikal. Oh, terbaca dari satu pemain Afgan. Arahkan Afgan kepada siapa di sana Ari. Mengarahkan, sodorkan, saturkan ke Raymond. Raymond, berikan kepada Ari kembali. Angkat tiga tangga. Terbaca nampaknya pergerakan dari satu tahan tiga perbian. Dari sisi tengah, Egy Meliansa sodorkan kepada sodorkan mereka Raymond, Raymond kepada Ari, masih kerjasama Raymond atau Ari mundur ke belakang. Siapa mereka keberikan sodorkan kepada Abang, berikan kepada Egy Meliansa. Egy Meliansa tersita tenggelam, agak dibuka Raymond sayang sih, sayang nampaknya satu pemain berambut pula di mana Ari lemah-lemah saja hentakan kakinya kembali selama sudah di barisan pertahanan dari para pemain-pemain pembes masih lolos sudah kalah. Kembali angkat pada mata kita, boleh tinggi datang jatuh di segmen barisan pertahanan lawan. Angkat ke depan nampaknya, kembali nampaknya Bapak Ero David nampaknya asal satu membenjar di barisan pertahanan tidak perlu yang menatap langsung di sore hari ini. Nampaknya Pak Ero masih berikan lolos. Begitu baik, begitu menariknya pertandingan kedua sebelasan di sore hari ini. Kembali alihkan pandangan mata kita di sana cabul. Sodorkan satu rekan mereka pada Egy Meliansa ada di sana. Rudi Bogel sodorkan kepada Abel. Ada luka. Tapi rentakan kaki Ari agak liar-liar saja si bola. Meninggalkan area pertandingan sudah parah. Kembali lagi-lagi sering terjadi. Bola menghasilkan lemparan ke dalam di sana. Ada satu pemain body goal. Sodorkan satu rekan mereka di sana. Siapakah bus bertara? Angkat ke depan Kabel Costa. Sodorkan mereka. Satu rekan mereka body goal. Angkat ke depan. Tidak terarah jatuh ke kilawan. Kisa. Angkat ke muka mengirawan. Lewat dari jebakan. Sering kali nampaknya. Pemain sektor kanan mereka terjebak dalam posisi yang tidak dibenarkan. Bus bertarung untuk melengkapi jalannya pertandingan di sore hari ini. Disiarkan langsung kepada rekan kami, Bungkul yang berbari. Berharap, Bung. Iya. Terima kasih rekan-rekan. Nampak kami berangkat pertandingan masih 0-0 gitu ya. Masih jerat-jerat ini kapan skor terjadi pada sore hari. Dan tentunya Egin Kuasa sudah lakukan tadi satu rekannya. Namun tepat kami kira di kaki saya satu pemain dari kebiasaan Polres Jaya. Masih Polres Jaya menguasai umpan menyerang. Kita nantikan itu juga yang nomor tentu-tentu. Kita nantikan bernah. Ini juga dalamnya apa yang terjadi nampaknya? Kita lihat satu kemulut nampaknya yang nampaknya terjadi di dalam otak 16 kaya seorang penjaga gawang yaitu Ronaldo pada sore hari. Ya, nampaknya masih 0-0 betul mereka dan terlihat begitu sangat baik dari serangan yang sudah dilakukan para pemain dari kesehatan itu Polres Jaya. Namun lagi-lagi memang seorang penjaga gawang Ronaldo nampaknya berhasil dengan baik tadi mengantisipasi betul sepuluh putaran pada sore hari ini. Ya, betul, Raksu. Iya, Bu, nampaknya lagi-lagi krusial terjadi di kebun dari penjaga gawang Ronaldo. Tapi apa yang terjadi pula nampaknya tidak dibenarkan dari para pemain-pemain tiga perlian mereka, maksud kami Polres Jaya. Mereka membuat kesalahan kecil saja. Membuat kesalahan kecil tidak dibenarkan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan di sore hari ini. Kembali umpan lambung keempat dari Bapak nampaknya dari wilayah Desa Orjaya. Salah satu pengusaha garmen nampaknya, garmen rumahan, alhamdulillah rezeki lancar. Betul, mereka mengirim ke penambang dengan memberikan uang nominal 50.000 rupiah. Semoga menjadi berkah Bapak Tata, satu pengusaha garmen di wilayah Desa Urjaya. Ia kembali mengapanya, mulai dari serangan yang dibangun kedua kesebelasan di sore hari ini. Tapi apa yang terjadi? Kedudukan masih 0-0.
Iya, betul sekali Pimpin Kurek. Kita kembali dengan benar dan bakal dalam bagi dikasih dari pemadari kesempatan untuk 3 berlian. Masih 3 berlian untuk kita nantikan arahkan masih di tabu, masih mencari rekan dari di... Nampaknya memang cukup terbaik dari kesempatan 3 berlian. Arahkan umpan maksudnya masih digantung tentang sini di Eki Mulbiansa. Nomor 727 sang kapten kesempatan Ronaldo yang menjaga gawang. Arahkan kembali cukup baik melewati nampaknya masih digantung ketahanan sendiri nampaknya kita nantikan. Udah yang baik, 3 pemain dari Jabang Kalau Sarujaya, Rudy Dozel. Arahkan satu rekannya, yang memang cukup terbaik juga Afyan. Masih Afyan, tersuruh nampak ketadukan. Kita lihat jelas sebagai satu pelanggaran yang memang terjadi pada sore hari ini. Tentunya, dan kita nantikan saja tentu ini kerja satu tentangan bebas itu bagi kesiasan. Oktor Nasir Ujaya, kesempatan sore hari sudah lakukan. Bukan pendek saja, untuk semua kali lihat pemain nomor punggung 10 nampaknya tarik tempat pemain tarik arahkan semua kali satu rekan pemain nomor punggung 16 yang dimain tekel masih tekel kali ini berhati-hati nampaknya sodorkan umpan melebar jauh dan satu hedung penggagalan namun masih dapat diambil alih tekel kembali terputar kantik tercuri nampaknya sempat terputing atau terpotong dari para pemain dari kesempatan ini dia satu kesempatan pemain nomor punggung 8 berbahaya di pen arbiter tarik nampaknya. Tidak ada, kembali bola dan baca. Kali ini dia satu kesempatan. Sayang sekali, sayang nampaknya. Lebih dekat seorang penjaga gawang Ronaldo. Ya nampaknya memang tadi kita lihat pemain nomor punggung 7 dari kesebelasan yaitu 3 berlian berhasil nampaknya mendapatkan umpan sodoran dan gagal nampaknya. Dan kali ini satu umpan lebar coba lakukan dari 3 berlian nomor punggung 6 yang ditujuh. Arahkan masih dengan Egi. Maupun 3 berlian dan juga Torres Warujaya begitu cepatnya mereka sudah berada di posisi masing-masing. Tapi apa boleh dikata, nampaknya bola hanya nihil-nihil saja, sudah melewati dari garis lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang pun. Kembali bu, iya, panglambung yang kesekian nampaknya dulu ya. Iya kata Balora Madri, ntar ada ini dari Bapak RT Bertuk. Iya, lanjut. Iya, dan pasukan Apares Rawabuntu. Iya, terima kasih telah memberikan rezekinya sebesar 100.000 rupiah dari Bapak RT Bertuk Rawabuntu dan pasukan Apares. Semoga uang ini menjadi manfaat dan juga rokok gudang garam puder dari Bapak RT Bertuk. Terima kasih Pak RT. Semoga PRT digunakan segala urusannya. Amin ya alamin. Iya, kita lanjut kembali tambatan kesempatan sore hari itu diteraga di pertandingan yang begitu terbaik kami kira sampai saat ini pertandingan di babak pertama tentunya di paruh waktu terlihat jelas kesempatan skor masih 0-0 atau masih 0-0 atau tidak. Kita lanjutkan kembali ke jalan yang benar. Nampaknya bola dikuasai oleh para pemain dari kesempatan Polres Warujaya. Polres Warujaya itu yang mana memang ditangani langsung oleh manajer mereka. Itu Hendra Bago pada sore hari Wisu pemain lagi langsung satu-satu dari Polres Warujaya kerjasama Anda, tendangannya tinggi, sangat sedikit tampaknya kurang akurat sehingga dengan baik seorang penjaga Ronaldo lagi-lagi mengantisipasi dengan baik pada orang penjaga turun lapangan hentakan kaki satu pemain dari gol masuk ke lemah-lemah saja terbaca di barisan pertahanan ada satu penjaga Ronaldo begitu lemahnya nampaknya hentakan satu pemain Budi gol. Anjay, tepat terpercaya komentar Anda pada sore hari di Bukit Rata Sedang selama sore juga dan mereka pikir yang baru nampak terlihat di lapangan pada dan kita nantikan satu tekanan dari 3 berlian apa yang terjadi.
satu sayangkan memang kita lihat kelas terlihat kepada awal satu hakim garis kita melihat tempatnya memang mengangkat bendera satu mutlak tawar dan bagaimana terjadi tentunya yang mana memang kita lihat rangkap objek yang sudah terjadi sejak pada sore hari ini. Ya nampaknya kita lihat salah satu pemain dari kesebelasan yaitu Rudy Doge yang nomor punggung 80 diberikan salah satu kartu kuning tentunya pada sore ini pemimpin pertandingan pada sore hari ini. Kita lanjutkan kembali ke jalan yang benar. Nampak ke bola masih dikuasai tiga pemain dari kesebelasan Polda Sulawesi Jaya. Umpan melebar, tembak ke sisi kiri arena pertandingan di gelanggang mencari celah lorong nampaknya kembali dapat dikuasai oleh pemain nomor punggung 7 yang ditunggu dari kesebelasan itu Polda Sulawesi Jaya. Pemain yang diandalkan ke Eci sempat sama lewat pemain nomor punggung 6 Bagus sekali Bung Nafaya, kembali dua pemain Haikal, mereka terjebak di mana? Dua, Bapak, Tajal, mengangkat bendera tinggi-tinggi Nafaya, setinggi tower Indosa, Nafaya, dua pemain di barisan pertahanan Polres, mereka terjebak dalam posisi offset, bukan terjebak dengan janda tirambung. Hanya komentarnya cukup cepat itu dan cukup menarik. Tidak salah Anda gembira kasih tadi. Dulu ke seorang mantan tukang obat dari pasar penapang ketiga. Ya kita lanjutkan kembali. Pantang makan kesempatan sore hari ini. Terlihat telah sebagai kami satu kesempatan. Di luar kotak 16. Dikawal seorang penjaga gawang yaitu penjaga gawang Tori. Nampak dari Kondes dari Jaya. Dan satu sempatan kita nantikan apakah satu tendangan bebas akan melakukan pemain Egi. Atau pemain orang satu yang ketika pada sore hari ribu togel. Kita nantikan ancang-ancang. Di mana hampir dua pemain mereka biarkan. Itu tidak offset memang. Kembali nampaknya bergetar di barisan dari penjaga gawang Tony Setiawan. Dengan mudahnya, para pemain-pemain tidak berlian. Mereka menggetarkan di barisan Polda Sulawesi Jaya. Skor sementara 1-0. Kita lanjutkan kepada pemain kesempatan sore hari ini. Pertandingan di babak pertama yang menampakkan memang cukup baik dan cukup menegangkan. Terjadi kebocoran tentunya. Kurang gol terjadi. Tiga berlian. Lebih dulu nampaknya mengawal kebatasan sore hari ini. Tertinggal 1-0. Polres Sulawesi Jaya. Namun pertandingan masih cukup lama. Pertandingan kedua masih tersisa. Pertandingan di babak pertama belum berakhir. Kita lanjutkan kembali. Boleh masih dikuasai para pemain-pemain dan pasang tiga berlian. Sedangkan ke depan. Siapa yang dituju? Nampaknya tadi kita lihat satu pemain dari kebatasan tiga berlian yang memang sedikit terbaca itu pemain Afganca yang memang sedikit kurang sempurna atau kurang cermat pengambilan bola arahkan
kali ini masih dicampur perkara sendiri para pemain dari kejahatan Republikannya. Tetapi tujuh nampaknya ini dia pemain tekol, masih tekol nampaknya melirik kiri kanan sadarkan kisir yang ditutup kisir. Ini dia pemain kisir. Namun apa yang terjadi dan kita lihat ini luar biasa. Kerja sama satu rekannya berbahaya, tidak jadi bahaya nampaknya kita lihat. Ada guna biasa, satu penyelamat nampaknya dan kita lihat terjadi kembali. Ya mumpul rekasi, nampaknya terjadi satu pelanggaran terhadap salah satu pemain dan masalah. Tidak benar pada serangan mumpul rekasi. Sekali pun nampaknya serangan nampaknya walaupun sementara umur 1-0 berlian. Mereka tidak main-main, mereka memberi serangan-serangan begitu. Ini sebaliknya. Di barisan pertahanan Polres Warujaya, mereka sementara tertinggal 1-0. Memang kalau kami amati dari atas meja reporter, begitu lemahnya di barisan pertahanan Polres Warujaya dari sisi tengah. Kembali dengan mudah, para pemain-pemain tiga berlian, mereka membodoh-badil di barisan pertahanan Polres Warujaya. Dan juga tatapan langsung datang dari ucapan Bapak Abdul Ruhari, Ketua PK Gunung Sindur dari Partai Golkar. Selamat datang Bapak Abdullah Bukhari beserta Kang Sekjen. Lanjut Bu. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih tentunya. Buka lanjutan kembali Bapak sebagai saya tersisa waktu beberapa menit ke depan di pertandingan di babak pertama pada sore hari ketiga mereka lewat satu tendangan bebas Kampus Sarujaya tentunya. Dan nampaknya memang oleh satu sebagian yang cukup terbaik nampaknya dan tentunya dikumandai oleh Bapak Lurah Oke tentunya. Mana memang Bapak Lurah Oke yang sangat-sangat penggemar tekan di sepak bola tentunya hadir di kesempatan sore hari melihat tentunya tim kesayangan pada sore hari tentunya. Ya kita nantikan satu tendangan bebas lewat satu pemain kuasa Polres Warujaya. Apa kira akan terjadi? Oh, ini penyakit! Apa ini penyakit? Terbaringan dengan itu nampak kemitranya pertandingan pemimpin pertandingan sudah menuju pertandingan pertandingan di babak pertama sudah usai tentunya. Ya kita nantikan sejenak tentunya terikhlas sejenak pertandingan yang nampaknya memang ini sementara tim 1-0-3 berlian atas kita di Polres Warujaya. Kita tinggalkan sejenak pertandingan tentunya pada sore hari ini. Saya langsung menuju kepada rekan kami Bung Wadan Merdeka untuk melakukan satu babak berkes itu yang memang sudah dinanti-nanti pada sore hari itu. Kita boleh mani yang sudah membeli pelayan saya juga pada sore hari ini. Ya, sementara kami akan menuju kepada rekan-rekan itu. Apakah sudah menuju rekan-rekan itu? Ya, mengapa? Lalu barisan 3 perlu ya diketarkan satu pemain di mana kembali nampaknya sementara.